Assalamualaikum. Hari ni kita jumpa lagi pasal cerita baru . Vanny Break Jam. Kita tengok tanta ada orang dalam tekan break tak? Kita tengok. Manalah tahu kau ada jin ke saka kan tekan break. Tak ada orang, enjin pun mati. Tengok. Break Jam. Jadi break kita jam. Kongsikan ilmu apa pun Break Jam. Sebelum tu jangan lupa subscribe, like dan komen kalau anda ingin tahu. Jadi senang lain kali ada video-video terbaru, tutorial terbaru, saya boleh sharekan lagi. Dapatlah anda video-video yang bermanfaat. Kita teruskan, kita periksa apa benda masalah. Kita buka tayang ni dulu . Apa masalah sebenarnya? Lah, masuk kunci, tak payah start, pusing tayar ke kanan. Kita tengok apa kunci ini. Memang jam ni. Tak boleh nak pusing. Lagi? Okey, dah. Ni panas tadi sih. Ambil pilih hijau lah. Tak stabil. Kita klaim dulu posnya. Kita klaim dulu supaya minyak ni tak terkeluar habis. Cengkam habis ni. Letak lepas. Kau banyak tinggi kau. Sekali dua, tunjuk sekali. Ambil pisang. Empat belah ring lah. Kelipas semua cengkam habis. Apa pucuk ni? Okay, jam ni jam. Abang
piston jam eh. Kita buka apa? Apa masalah piston, piston jam? Kita keluarkan piston dulu. Ambil kain sekali sob. Panas ni. Wow. Okey, sekarang ni kita dah buka. Memang piston ni jam eh, caranya. Ni lubang untuk bleeding ni, kita letak kain supaya angin tak bocor, kita pump keluar. Tengok dia keluar tak? Pun tak nak keluar, memang jam, betul-betul jam. Okey, bila kita klebek kat sini nampak tak? Ah, nampak tak karat? Ya. Di keliling piston ni dah karat teruk. Ah, tu. Dia tak grease ni. Ya. Ah, nampak karat. Ah, ni punca dia jam. Kita apa kita cuba buka lah eh. Okey, pasti betul-betul dia mula keluar eh. Tengok eh. Ah, dia dah keluar. Oh, okey, dia dah keluar. Dia karat teruk tu, nampak tu sangat kotor. Nanti kita servis ni. Okey. Nanti kita servis kaliper ni, kita bersihkan silinder dia ni. Ni dalam ni ada satu getah. Kita tukar getah ni. Jadi lubang semua nak kena bersih lah. Harap-harap piston ni boleh pakai balik eh. Ha, ni getah ni. Ni dia punya ring eh. Ring dia yang grip benda ni. Sekarang ni sebab dah karat teruk. Harap-harap dia tak ada calar ni. Tak ada makan. Ni dia punya repackage eh. Kita tukar repackage sekali nanti. Ha, ni repackage original Japan eh. Ha, ni made in Japan eh. Kita tukar repackage. Kita cuci. Kita buat balik. Kita bleeding balik nanti. Okay. Okay, kita try cuci ya. Kita try bersihkan.
untuk servis caliper ni, dia just perlu air pipe saja. Dalam condition sekarang bersih nampak tak? Ha. Tapi celah-celah ni yang tempat duduk getah ring ni nak kena bersih jugalah. Bersihkan dengan screwdriver yang saya dah basuh macam ni. Nampak tak? Sebab nanti bila kita masukkan dia punya ring tu balik, dia tak melekat, dia ngam-ngam ni. Ikut ukuran dia balik. Piston sekarang tengok sekarang ni ring ni kena masuk balik. Bila kita dah pasti dia bersih, kita boleh masuklah. Masukkan dia, pegang. Kalau boleh pakai plier lah. Pegang permukaan ni pakai plier. Okey. Pusing-pusingkan dulu. Pusing, tengok. Dia lancar, nampak tak? Ha, dia lancar masuk. Bila dia masuk lancar. Okey. Masukkan dia getah ni dulu. Jangan tekan sampai habis, tinggalkan sikit macam tu. Angkat keluar balik lah. Sebab dia ada grease, jadi dia senang kita boleh adjust. Okay, bila dia dah betul, masuk ke pula yang tepi ni. Tekan dia sampai habis. Pastikan dia betul-betul masuk.
dah masuk semua getah tu, seal tu. Kita betul-betul tengok tepi ni. Jangan ada yang terkeluar. Ni yang belakang ni nak kena masuk ni. Okey, dah masuk. Ni guna dia untuk tahan dia punya seal terkeluar. Itu guna dia. Okey, kita try. Nampak tak boleh pusing? Dah cun. Sekarang boleh pasang, tapi pastikan yang ni, yang ni pun dia nak main eh. Cara dia kena berminyak dalam ni. Kalau tak nanti dia pun boleh jam juga. Ataupun keluarkan je benda ni dulu. Keluarkan benda ni dulu. Masukkan minyak kat dalam ni. Sebab kita nak dia ada free play ni. Masa kita tekan brake, bila kita tekan brake, dia tangan push, nanti dia masuk balik kalau dia ada minyak. Dia nak macam tu, tengok eh. Nampak? Dia nak macam tu. Okey, skru yang kita tahan tadi supaya yang ini tak keluar, kita buka balik. Kita boleh pasang lah. Yang bahagian ni pun nak kena bersih. Ini pun nak kena berminyak. Yang ni batang shaft. Batang shaft untuk duduk dia lah. Ni kat sini. Ini kalau boleh ni pun kena berminyak lah. Dia pun nak lancar juga ni. Dia pun nak free play juga. Kalau boleh beri sikit. Grease ni main peranan eh? Ya. Yeah. Nampak? So jangan kedekut grease. Yes, jangan okay. Kedekut grease. Okey, kita boleh pasang balik. Ni pun bubuh lah grease supaya print elok. Skru pun sama? Ya, yeah, kena bubuh grease. Tu dah siap. Skru tayar ni jangan lupa bubuh grease ya. Gunanya nanti tak adalah trip ni makan. Bila trip ni makan, jahanam kita pun susah. Bubuh grease sikit. Tak susah pun sikit je bubuh grease. Nak elakkan supaya trip tu rosak. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Subscribe tu free tuan-tuan. Nanti saya akan share lagi banyak video tutorial pasal nak boleh DIY sendiri. Okey.